Pemirsa Jelajah Sulsel, pada episode kali ini kita berwisata di suatu kota yang eksotis dan mempunyai ciri khas, di mana terdengar bunyi gemuruh kalong atau kelelawar. Ya, Kota Sopeng, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Lihat kalong berterbangan menutupi langit kota, dan juga tidak kalah menarik, kalong ini hidup di tengah-tengah perkotaan dan menjadi ikon dari Kabupaten Sopeng. Selain itu, terdapat beberapa objek bersejarah, salah satunya Villa Juliana, sebuah bangunan peninggalan Belanda yang merupakan bangunan kembar dan satu di antaranya terletak di Nederland dan menjadi simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sopeng ke pemerintah Hindia Belanda. Bangunan ini terletak di jantung kota Watan Sopeng. Villa Juliana terletak di Jalan Pengayoman, Desa Boto, Kecamatan Lalabata, Kota Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng. Villa ini terletak di atas Bukit Boto dengan ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Villa Juliana berada di sebelah timur Bukit Leleng Benteng yang dahulu merupakan lokasi Istana Datu Sopeng. Bangunan ini juga dikenal oleh penduduk sebagai Mestinggia yang berada di lahan seluas kurang lebih 3.850 meter. Halo pemirsa Jelajah Sulsel, kali ini saya berada di sebuah bangunan bersejarah yang berwarna putih dan hijau dan memiliki arti dan filosofi. Dan tentunya bangunan di belakang saya ini adalah bangunan yang bersejarah dan seperti apa lengkapnya, ikuti saya dalam Jelajah Sulsel kali ini. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nah pemirsa, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber dan sejarawan sekaligus Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Natsir MPD. Baik Pak, langsung saja pertanyaan pertama Pak ya, mengenai Villa silakan, Juliana. Ya. Nah Pak, bisa dijelaskan Pak aspek sejarah dan bentuk arsitektur apa dari bangunan Villa Juliana ini Pak? Iya, jadi kalau secara arsitektur bangunan ini kan oleh teman-teman akademisi itu menyebutnya sebagai arsitektur Indies Empire. Sesuai dengan arsitekturnya, itu dicirikan oleh pemisahan antara ruang-ruang utama di gedung ini dengan ruang-ruang pendukung seperti dapur, tempat toilet dan sebagainya ada di belakang. Nah, itu terpisah itu. Nah, berbeda dengan gedung-gedung yang lain, pada arsitektur yang lain itu menyatu. Jadi ruangannya biasa di dalamnya ada kamar mandi, ada tempat-tempat kerja, ada dapur dan sebagainya. Tapi ini agak dipisahkan. Nah, nanti kita lihat di belakang itu. Nah, dari segi sejarah, bangunan ini oleh masyarakat Sopeng itu menyebutnya sebagai Mestinggia. Mestinggia. Mestinggia, tetapi itu saya kira istilah belakangan karena nama bangunan ini yang sebenarnya adalah Villa Juliana. Villa Juliana. Nah, Villa Juliana ini adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Hindia Belanda pada sekitar 1905 atau 06 itu. Yang dimaksudkan sebagai salah satu hadiah ya. Hadiah kepada Ratu Belanda, waktu itu Ratu Juliana. Oleh pemerintah yang ada di Sulawesi. Nah, itu yang anggapan pertama. Terus yang kedua, Villa Juliana ini juga sebetulnya dipersiapkan dalam rangka kunjungan Ratu Juliana ke Sulawesi, termasuk ke Sopeng waktu itu, walaupun belakangan itu
kunjungan itu tidak jadi. Hmm. Nah, tetapi bangunan ini sudah rampung, sehingga kemudian oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda waktu itu akhirnya memanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Belanda. Nah, gedung Villa Juliana ini, karena ini merupakan gedung yang memang sangat unik, yeah. Tetapi di masanya itu sebetulnya dia bersebelahan dengan Istana Raja. Istana Raja, Pak. Istana Raja Sopeng. Kalau sekarang ini masyarakat Sopeng menyebutnya dengan Rumah Kuning, ya Pak ya? Rumah Kuning. Nah, dia bersebelahan. Nah, tetapi sama-sama di bukit. Kalau ini Villa Juliana ada di Bukit Boto ya namanya. Bukit Boto, kemudian di sebelahnya itu di Lalek Bata, itu adalah Istana Raja waktu Istana itu. Istana Raja Sopeng. Nah, dalam perjalanan panjang gedung ini, kemudian banyak di selain oleh pemerintah Belanda sebagai kantor pemerintahan, kemudian peralihan penjajahan itu ke Jepang, dia menjadi markas tentara Jepang lagi. Kemudian belakangan oleh pemerintah Indonesia pernah menjadi mes, mes Pemda. Yeah, yeah. Nah, kemudian pernah juga menjadi tempat tinggal masyarakat sementara. Nah, tetapi ketika tahun 80-an, ya, sekitar tahun 80-an itu, bangunan ini didaftarkan sebagai bangunan bersejarah. Peninggalan-peninggalan ini penting dalam rangka kita menjadikan bukti nyata untuk kita sampaikan kepada generasi muda kita bahwa ketika kita berbicara penjajah, anak-anak kita kan sekarang pasti kalau kita cerita saja pasti tidak percaya mereka. Ya, betul. Tapi kalau ada buktinya misalnya seperti ini, memang arsitekturnya beda misalnya. Ya. Secara umum arsitektur ini kan sebetulnya segi empat misalnya. Tetapi ada penyesuaian-penyesuaian arsitektur lokal dengan kondisi iklim yang ada di sini, misalnya di daerah Sulawesi dan khususnya Sopeng. Nampakan umum itu kan gedung ini ya sangat berbeda dengan yang lainnya. Gedung yang lain. Dengan gedung yang lainnya misalnya oleh masyarakat. Dari segi atap misalnya, kalau atap ini kan pakainya apa? Unik, ya? Sirap. Sirap. Sirap dari mungkin kayu hitam ya. Kayu hitam. Nah, itu yang saya kira secara singkat mengenai sejarah bangunan ini, dan secara langsung kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan teman-teman ini di sini sebagai petugas. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian itu hanya tugasnya pemerintah pusat. Ini adalah tugas bersama, dan saya kira dalam rangka membangun nasionalisme bangsa, yaitu kita semua bertanggung jawab. Betul, Pak. Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, Pak, saya penasaran ingin melihat bangunan arsitektur dari Villa Juliana ini. Bisa antar saya, Pak? Oh iya, ayo. Oke, mari. Langsung silahkan saja. Iya, jadi ini Mbak Sarah, sebetulnya kalau arsitektur bangunan ini membentuk ada bahagian-bahagian yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kondisi lokal itu misalnya ada penambahan overstack ini yang sebetulnya untuk paling tidak misalnya penahan hujan. Karena kalau arsitektur ini kan sebetulnya secara umum dia segi empat saja sebetulnya. Tapi karena kondisi lingkungan sehingga kemudian ditambahkan yang tadi overstack itu yang keluar penahan agar penahan hujan ini, ya. Pak ya. Sehingga dia hujan tidak langsung masuk. Sehingga dalam pemanfaatannya itu ya tidak terganggu. Tetapi secara nampakan memang gedung ini menjadi unik sendiri karena sangat berbeda arsitekturnya dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Terus saya lihat ada cerobong, Pak, nih di paling atas. Apakah ini difungsikan juga sebagai asap atau mungkin hiasan saja, Pak, dari masa itu? Sebetulnya kan gini, jadi hampir kalau pengalaman saya lihat itu cerobong itu untuk bangunan-bangunan Belanda, dia berfungsi dua. Yang pertama itu dia berfungsi sebagai cerobong asap. Yang kedua dalam rangka sirkulasi udara. Jadi sebetulnya dia berfungsi ganda sesuai dengan kondisinya. Okay. Nah, itu. Okay.
Bisa kita lihat ke dalam lagi, Pak? Iya, ayo, mari. Nah, di sini di sebelah kiri kita, Pak, ada beberapa ruangan nih ya. Fungsinya seperti apa, Pak? Ini seperti kamar-kamar, Pak, ya? Iya, karena ketika di masa pemerintahan Belanda kan gedung ini dijadikan sebagai kantor. Sehingga ya bisa jadi bagian-bagian belakang ini adalah para staf pemerintahan. Nah, Pak, setelah didaftarkan dari Cagar Budaya, bangunan ini difungsikan seperti apa, Pak? Iya, jadi sekarang ini bangunan ini sebagiannya digunakan sebagai kantor. Kemudian yang bangunan induk di depan itu dijadikan sebagai museum. Nama museumnya itu Museum Latem Mamala. Latem Mamala itu adalah seorang tokoh legendaris di Sopeng di masa kerajaan yang kemudian di jadikan nama yang monumental di museum ini. Nah, Pak, di dalam museum ini benda-benda dan koleksi apa saja yang masih tertinggal di dalam museum Villa Yuliana ini? Sebetulnya mulai dari koleksi masa prasejarah yang paling tua di Sopeng, kemudian sampai pada masa yang agak lebih muda. Malah bahkan saya lihat itu ada di masa-masa kemerdekaan seperti mata uang yang sudah kita pernah lihat misalnya. Tetapi di museum ini sebagai ciri yang sangat khas di wilayah Sopeng ini adalah temuan gading gajah yang itu sekaligus penanda dari garis walase itu yang memisahkan antara paparan Sunda dengan paparan Sahul. Paparan Sunda di barat dan kemudian paparan Sahul yang di daerah wilayah timur. Nah, gading gajah itu dalam hasil penelitian itu karena itu sudah jadi fosil. Berarti dia sudah ribuan tahun yang lalu. Pak, di museum ini hari-hari apa saja yang ramai yang dikunjungi oleh para pengunjung, Pak? Iya, sama dengan objek-objek wisata yang lainnya, itu kebanyakan di hari-hari libur ya, weekend ya. Apalagi kalau karena kebanyakan yang berkunjung sekarang itu kan anak-anak milenial itu. Kaum milenial, Pak, ya? Iya, kaum milenial. Jadi, foto, ya, untuk yang, tempat-tempat yang bisa... Yang menandakan bahwa mereka sudah berkunjung di kawasan Sopeng ini, Pak, ya? Ya, Mbak Sarah, mungkin sebelum kita masuk ke ruangan koleksi, kita isi buku tamu dulu. Oke. Kita isi buku tamu dulu di sini. Apa kabar, Bu? Silakan. Nah, ini apa ya? Karena ini kan teman-teman di sini ada yang dari Pemda Kabupaten Sopeng, ada yang dari Cagar Budaya. Nah, ini apa betul-betul sinergi dua instansi. Nah, Pak, di dalam apa saja nih, Pak? Koleksi-koleksi. Jadi koleksi yang sangat menonjol itu adalah temuan fosil-fosil gajah kerdil yang ada dari Sopeng. Khususnya yang di daerah Lembah Walana ini menjadi bukti persebaran binatang ya. Fauna. Fauna yang tadi itu yang dipisahkan oleh garis walase, kemudian ditandai dengan paparan Sunda dan paparan Sahul yang di timur. Nah, Pak, ini adalah salah satu mungkin koleksi dari Museum Villa Yuliana ini. Nah, di sini di depan kita melihat fosil gading gajah purba. Ini ditemukan pada tahun berapa, Pak? Iya, jadi penelitian tentang Lembah Walan ini kan sebetulnya sudah sangat panjang dan salah satu temuan yang cukup menonjol adalah penemuan fosil gading gajah ini. Waktu itu penelitiannya dilakukan oleh timnya Pak Bastra tahun 1993. Tetapi teman-teman yang lain itu sebetulnya lumayan banyak terkait dengan fosil gajah kerdil ini karena di samping gadingnya itu juga ditemukan seperti gigi gerahamnya, baik itu pada gigi geraham bawah maupun atas. Nah, selain itu juga ada temuan yang sangat-sangat menonjol itu ada ini, kura-kura
Kura-kura raksasa. Raksasa. Iya. Nah, kura-kura raksasa itu karena memang ukurannya, kalau yang lengkap itu kura-kura yang fosilnya itu ada di Calio. Nah, tetapi ya dari segi ukuran kenapa disebut sebagai kura-kura raksasa, karena dia jauh lebih besar dibanding dengan kura-kura yang pada umumnya. Okay. Nah, kalau gambar rekonstruksi yang dibuat oleh para ahli, nah ini semua seperti gajah, gajahnya yang dimaksud, yang kemudian tadi punya ada gading, ada cula dan sebagainya. Kemudian kura-kuranya seperti ini gambarannya. Nah, tetapi selain itu juga di Lembah Walanae kita menemukan juga fosil babi babi purba. Nah, fosilnya itu ada di sana. Ini ada taringnya. Jadi ini taring adalah fosil babi purba raksasa. Jadi maksudnya ukuran yang besar. Di sini ada taringnya juga. Nah, secara visual kemudian rekonstruksi dari babi yang dimaksud itu, temuan ini adalah seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini memang taringnya cukup panjang, kemudian makanya kemudian oleh para peneliti menyebutnya babi raksasa. Dengan demikian, daerah Sopeng ini menjadi suatu wilayah yang sangat unik dan saya kira sangat penting untuk menjadi target atau objek wilayah penelitian oleh para ahli, utamanya terkait dengan migrasi hewan-hewan tadi itu. Karena dengan bukti-bukti yang banyak seperti ini, saya kira mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan yang harusnya bisa kita wariskan kepada generasi muda kita, untuk kemudian bagaimana melihat bangsa ini berkembang dan bagaimana budaya, bagaimana wilayahnya secara geografi, dan bagaimana perkembangan flora dan fauna di wilayah ini. Nah, Pak, mungkin masih ada benda koleksi apa lagi, Pak, yang tersimpan di museum ini? Ya, karena di museum ini, ya sebagaimana layaknya museum, bukan saja koleksi prasejarah, tetapi di sini juga banyak koleksi-koleksi yang sudah lebih muda, malah bahkan sampai kepada masa-masa kemerdekaan. Misalnya kita kenal penggunaan mata uang dan sebagainya. Iya. Nah, kalau di ruangan ini, Pak, benda apa saja nih, Pak? Ini mungkin seperti senjata zaman dulu atau mungkin apa namanya? Ini adalah alat-alat batu pada zaman prasejarah. Nah, ini ada kapak batu. Karena kan di masa prasejarah itu peralatan-peralatan itu kan kebanyakannya dari batu. Nah, ini hampir semua alat-alat ini ada yang berfungsi sebagai alat pemukul, ada yang berfungsi sebagai alat pengerat. Ini bahannya bukan saja dari batu, tetapi ada juga yang dari tulang. Alat-alat ini jelas sekali bahwa ini pernah digunakan, dan sebelum digunakan itu ada olahan. Jadi ada pengerjaan terhadap alat ini, sehingga itulah yang kemudian memastikan bahwa yang dimaksud dengan alat batu prasejarah itu memang itu dalam rangka tujuan tertentu untuk dimanfaatkan. Nah, Pak, menarik sekali ternyata ya, dari Bapak tadi jelaskan bahwa benda-benda prasejarah ini didapatkan dari Sungai Walanae, ya, Pak ya? Iya, jadi hampir semua temuan-temuan ini mulai dari fosil tadi kemudian sampai ke alat-alat batu ini itu ditemukan di wilayah Lembah Walanae. Lembah Walanae kan sebetulnya bukan di Sopeng saja. Tetapi yang namanya Lembah Walanae ini menjangkau beberapa kabupaten, ada yang masuk dalam wilayah Sidrap, ada masuk dalam wilayah Bone, ada masuk wilayah Sopeng. Sehingga yang dimaksud dengan Lembah Walanae itu adalah hamparan luas yang menyimpan peninggalan-peninggalan prasejarah yang sangat beragam. Nah, temuan-temuan seperti ini hampir di seluruh, apalagi di daerah Caleo itu kemarin, itu di permukaan-permukaan itu banyak seperti ini, yang sekarang jadi kebun-kebun masyarakat. Oleh karena itu, harapan kita itu adalah bahwa masyarakat juga ikut membantu
melindungi, memelihara teman-teman seperti ini. Jangan kemudian setelah itu dibuang saja atau apa, apalagi dijual. Ya, betul. Karena itu artinya ada pedanya juga, Pak, ya. Nah, ada nilai-nilai penting bagi kita sebagai sebuah bangsa yang berkembang. Nah, itu. Nah, ketika itu kemudian kita berikan saja ke orang dengan bebas atau apa, ya itu kan ruginya di kita. Nah, itu. Saya kira itu sangat penting untuk kita bersama-sama, dan pemerintah yang paling utama adalah tanggung jawabnya untuk melindungi. Kerjasama juga antara masyarakat dan pemerintah, Pak, ya? Iya. Nah, Pak, di sini ada dokumentasi beberapa foto. Nah, foto siapa saja ini, Pak, yang ada di sisi museum ini? Iya, jadi tadi kan museum ini kan bukan koleksinya bukan saja yang periode prasejarah ya, tetapi sampai kepada masa kemerdekaan. Nah, ini adalah foto-foto di mana para pemimpin di Kabupaten Sopeng. Kepala daerah. Ini ada ya kepala daerah, ada pergantian kepala daerah. Ayo Mbak Sarah, kita ke lantai atas untuk lihat koleksi-koleksi yang lain yang ada di atas. Oke, kita naik ke lantai 2, Pak, ya, di sini. Iya. Ayo Mbak Sarah, kita lihat koleksi-koleksi yang lainnya yang ada di Museum Latte Mamala ini. Nah, di sebelah kanan ini, Pak, ada peninggalan sejarah juga, Pak. Di sini ada piring keramik, ya. Iya, jadi kan keramik-keramik ini adalah kebanyakannya buatan asing. Tetapi keberadaannya di sini itu adalah untuk menunjukkan bagaimana hubungan kerajaan-kerajaan kita di masa lalu, termasuk kerajaan Sopeng, dengan negeri-negeri di luar. Artinya, keramik ini menjadi suatu bukti nyata bahwa hubungan-hubungan kerajaan kita itu bukan saja dengan kerajaan lokal, tetapi itu juga dengan luar negeri. Nah, ini saya kira sangat penting sebagai bahan pembelajaran bagi anak-anak kita, bagi generasi muda, bahwa negara ini sudah melakukan hubungan dengan luar negeri. Selain itu, pada sisi-sisi yang kiri kanan kita ini keseluruhan adalah peralatan-peralatan di kerajaan, ya. Karena kita tahu itu di masa kerajaan itu kan yang namanya melayani bangsawan, tamu, raja, tamu dan sebagainya itu kan selalu menggunakan wadah-wadah yang ini seperti alat rumah tangga, Pak, ya? Iya. Seperti baki, ya, iya, yang membawa seperti itu, ya. Makanan, mengantarkan makanan kepada para tamu atau para bangsawan yang berkunjung juga. Iya, itulah. Jadi itu baik pada tamu-tamu kekeluargaan atau di internal kerajaan maupun tamu-tamu yang dari luar apa? Dari luar kerajaan itu sendiri. Okay. Saya kira ini penting buat anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi program yang betul-betul menjadi perhatian pemerintah, utamanya di sekolah-sekolah, untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita melalui museum. Oke, okay. Lalu apa harapan Bapak untuk pemerintah? Saya kira keberhasilan semua program itu dibutuhkan kebersamaan. Apapun ketika kita lakukan bersama-sama, saya kira biar itu berat, insya Allah bisa kita selesaikan dan berhasil ketika kita lakukan bersama-sama. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan itu wilayahnya itu meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tetapi bahwa fungsi dan kewenangan tanggung jawab terhadap pelestarian itu sama, baik itu pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, kota, dan provinsi, maupun pemerintah pusat. Nah, Pak, kita sudah tadi menjelaskan beberapa koleksi yang ada di Museum Latte Mamala. Dan itu menjadi suatu bukti kepada bangsa Indonesia juga, ya, kepada anak bangsa kita, bahwa benda-benda ini adalah peninggalan, Pak, zaman dulu, ya, yang wajib kita lestarikan. Nah, Pak, bagaimana harapannya, Pak, untuk pemerintah agar tetap menjaga cagar budaya kita? Iya, jadi saya kira gini, supaya pelestarian itu bisa berhasil, kata kuncinya itu pada kebersamaan. Dalam hal ini masyarakat, pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bersama-sama untuk melakukan pelestarian bangunan-bangunan bersejarah,
Contohnya seperti Villa Yuliana dan koleksi-koleksi yang ada di dalam museum. Kenapa? Karena nilai penting dari peninggalan-peninggalan ini sangat baik untuk kita sampaikan kepada generasi muda dalam rangka membangun nasionalisme dan jiwa kebangsaan pada generasi muda. Okay. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang mengenai ya, sama-sama, bangunan Mbak Sarah. Villa Yuliana ini Pak, yang tentunya bangunan yang bersejarah Pak, yang ada di Kabupaten Sopeng dan wajib kita kunjungi Pak ya, untuk melestarikan juga. Kita berharap supaya semakin banyak yang berkunjung. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah pemirsa, itu dia tadi kunjungan saya hari ini yang telah mengunjungi tempat bersejarah yang ada di Villa Yuliana ini. Mengupas habis keberadaan bangunan kolonial dan koleksi di dalamnya. Terima kasih juga kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang telah memberikan pengalaman untuk lebih jauh mengenal cagar budaya. Nah pemirsa, ayo kita kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya Indonesia. Sampai jumpa. Kunjungi.